Kick off babak pertama. Aksi dari Rizky Fajar Saputra, lagi pemain muda yang tampil di musim ini bagi PSIS Semarang. Setelah kita sukses dari Pratama Arhan yang sudah melanjutkan karirnya di JV bersama Tokyo Verdy. Ada juga Dewa yang kemungkinan akan meninggalkan squad Mahesa Jenar untuk berlaga di musim mendatang di Liga. Sepertinya akan menuju Thailand dan juga Korea Selatan menyaksikan langkah dari Dewa memegang kendali squad. Miftahul Hamdi tadi, Ricky Ariansyah lebarkan bola ke sisi kiri. Tekanan coba terus digulirkan oleh pendekar Cisadane. Satu peluang terlepas, Kasim Botan masuk ke kotak penalti, lewat di hadapan dua pemain. Kasim Botan! Aksi memukau dari Kasim Botan memporak-porandakan pertahanan bagi Kasim Botan untuk bisa membuat Wahyu Pras serta Dewa bertekuk lutut dengan gaya kecepatan. Coba langsung membalas upaya dari Rahmat Hidayat. Fajar! Rizky umpan terukur dari Rahmat Hidayat. Bola mampu dimentahkan tadi Jonathan Kantiana. Fajar Saputra. Ahmad Basit! Melewati hadangan dari Wallace Costa harus dijatuhkan. Namun play on karena bola masih menjadi milik dari pendekar Cisadane. Bai Senyong, Thailand Korea yang dituju tadi. Bola mati. Upaya dari Dewa kali ini, in swinger berbahaya, Randy Oscario mampu menyentuh bola tadi, Rahmat Hidayat! Deflection! Tanggung umpannya, Thailand Korea kali ini. Terupas yang melibatkan Kasim Botan, ada sentuhan penting dari Wahyu Pras tadi. Mengganggu laju tusukan Saputra. Andre Agustiar. Terbebas Toha bila melihat Thailand Korea di area sentral. Thailand Korea! Lagi pertahanan dari Mahesa Jenar. Korea bisa tentunya menambah keunggulan dengan satu side foot finish terukur. Umpan yang begitu manis diselesaikan dengan indah oleh Thailand Korea. Dua gol. Akankah Jonathan Kantiana merubah peruntungan dari Mahesa Jenar? Satu upaya tembakan bebas tadi, Wahyu Pras melanjutkan peluang. Bola yang jatuh sepatu sepertinya mid game di babak pertama. Rian kali ini salah umpan tadi, ada Rahmat Hidayat menusuk masuk. Rahmat Hidayat, satu upaya yang sangat baik di akhir gol. Tandukan dari Jonathan Kantiana di posisi terbuka tanpa kawalan berarti. Melakukan revival. Turnover tadi. Bola jatuh ke kaki Rahmat Hidayat. Lewati Bai Senyong. Umpan yang sangat cermat melihat pergerakan dari Jonathan Kantiana. Tanpa pengawalan. Terlalu mudah tadi. Edo Febriansyah tidak mengikuti pergerakan. Akan berpindah bila tercetak peluang dari sepakan Jonathan Kantiana. Menuju tiang dekat tadi. Dari ujung satu ke ujung lainnya, Edo Febriansyah. Miss kick dari Ahmad Basit. Andre Agustiar menuju sudut gawang. Sepakan bebas cepat diambil oleh Mahesa Jenar. Rahmat Hidayat, tendangan dari Rahmat Hidayat. Lalu dekat dengan Kantiana. Tendangan bebas dari Jonathan Kantiana. Dan di mulut gar. 3-3 di zona pertahanan. Aksi dari Fajar Saputra. Fajar Saputra sambil terjatuh. Sayang sekali. Ruang cukup terbebas bagi Miftahul Hamdi. Berikan bola kepada Andre Agustiar. Edo Febriansyah. Sangat baik tadi Jonathan Kantiana. Wasit Mustafa Utama pembuka. Mahesa Jenar berupaya bangkit. Masih tertinggal di halftime dengan skor 2-1 atas Persita. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Babak kali ini, kick-off babak kedua sudah berlangsung dari Dipta Gianyar. Pressure tekanan, umpan yang sangat baik. Miftahul Hamdi terkena kontak dengan Jandia Eka Putra. Dihadang oleh Jandia. Namun ada follow through yang kegagalan Wallace Costa untuk memotong bola jelas. Ini merupakan satu pelanggaran dari Jandia Thailand Korea dari titik putih. Tendangan Thailand Korea!
gagal untuk bisa diselamatkan oleh Chandia Eka Putra. Namun dari titik putih tidak berdaya tadi, Chandia bergerak cepat ke sisi kanan. Menggunakan 4 pemain dengan tipikal menyerang. Afriana Dewangga. Tendangan dari jarak jauh melambung. Rahmat Hidayat keluar kali ini bagi Jonathan Katiana dijatuhkan oleh Herwin Tri. Dilanggar tadi. Take kedua dari sepakan titik putih. Wallace Costa berujung sama dengan gol yang tercetak sangat dingin dan yang sulit digapai oleh Randy Oscario. Mengutamakan kendali dan juga kekuatan dari sepakan Wallace Costa. Randy Oscario kembang. Dengan sudut, oh di tiang kedua Wallace Costa. 3-3 di sebuah sepak sudut dari Dewa. Wallace Costa mampu membuli Herwin Tri. Dan ini lebih kepada determinasi, lebih. Umpan melebar ada Thailand Korea. Coba berdansa melewati hadangan dari Friendly. Tendangan Ria. Baik sekali tadi, Jonathan Kantiana drag back mencari ruang. Tembakan Jonathan Kantiana. Hari Nur ada kesempatan bagi Hari Nur juga gagal. Yes. Para dari Toha kepada Kasim Botan. Kembali M. Toha, tambahan waktu minimal 3 menit diberikan. Ricky Ariansyah. Dengan keras tadi, Harrison Cardoso. Lepaskan diri dari Flavio Beck. Cardoso. Sepakan dari jaraknya sangat jauh beri yang baik. Sepakan dari Dewa sangat mengecewakan. Sepak sudut bergulir berbahaya dihadang dengan tandukan tadi. Dan demikianlah akhir dari persaingan yang disia-siakan oleh Persita untuk mempertahankan keunggulan 2 gol mereka. Aksi brilian dari Wallace Costa dengan presnya di babak kedua mengamankan poin bagi PSIS Semarang. Skor imbang